video ini kita khusus ngomongin tentang Sync. Jadi Ford itu dia bekerja sama dengan Microsoft untuk membuat aplikasi namanya Sync yang ditaruh di dalam head unit mobil ini. Nah, itu caranya mudah banget. Kalau misalnya kita punya HP yang ada Bluetooth-nya, kita tinggal nyalain Bluetooth-nya aja. Terus kita pencet ke sini menu, kita pilih ke Sync Settings, Bluetooth Device, kita add di sini. Jadi kalau ini kan ada dua pilihan ya, dua button. Nah, button-nya itu ngikutin di sini, kiri dan kanan. Kita pencet add aja, di add kan paling kiri tulisannya, berarti kita pencet yang ini, pencet add. Search for sync on your device. Okay. And enter the pin provided by sync. Sekarang kita tinggal Bluetooth connections. Kita add new device. Kita search. One found. Pasti ini audio device-nya dari sync ya. Nah, passkey for sync itu berapa? 627048. 627048. Ini tuh akan berganti secara otomatis. Nah, oke. Okay. Don't display. Yes, pairing connect. Nah, udah kan hands-free, stereo audio via remote control. Please check your device and if necessary, grant sync permission to access it. Oke, sudah ada. For your safety, please stay alert to change. Nah, kita bisa download phone book. Nah, jadi nanti phone book kita masuk ke sana. Semuanya. Oke, sudah balik. Nah, nanti kita misalnya mau lihat phone ya. Nah, ada dial a number, no, kita sorry, pencet. Phone book kita misalnya pencet. Oh, masih downloading. Please wait. Masih please wait. Jadi kita coba lihat yang lain dulu. Back dulu. Nah, ada tuh. Nah, udah ada kan segala macam. Terus kalau mau ngelihat ininya ke sini, namanya dari I ke P. Nah, ini dari Q ke Z. Jadi lebih enak. Ini untuk A sama H. Dari apa namanya ada bintangnya juga. Nah, kita misalnya mau kita back dulu deh. Call history juga bisa kelihatan. Incoming calls, outgoing calls. Tuh. Oke, outgoing calls juga bisa dilihat. Missed calls juga bisa dilihat. Oke. Terus dia juga bisa text messaging bisa lihat. Misalnya kita mau bikin SMS baru juga bisa gitu, new. Nah, kalau kita mau bikin SMS dia juga lebih simple. Jadi dia cuma bisa ngebales pilihannya kayak heavy traffic, see you in 10 minute, 20 minute. Yes, kita enggak bisa nulis tulisan baru gitu. Jadi cuma yang singkat-singkat aja buat apa namanya? Ngebales SMS. Kayak gini, "Why? Where are you?" gitu kan. "Can't talk now." gitu. Jadi aman buat kita gitu. Inboxnya tapi OMT ya, bisa pencet more juga. Delete, load and read. Oh, dia bisa ngelihat yang belum kebaca doang. Ini kebetulan SMS-nya udah kebaca semua, nanti kita coba SMS ya. Nah, sekarang kita mau coba gimana caranya kita pakai kita menu. Jadi kita pura-puranya lagi setel musik ya. Sync application coba ini apa nih? Chatnya AUX. Nanti play music from Bluetooth device. Oke. Okay. Gak pencet yang ini sebelah kanan. Kok gak ada ya? Sebentar. Kita coba play dari manual. Misalnya kita pilih salah satu ya. Dia otomatis play. Pencet next. Ini karena lagu cuma satu, coba kita cari lagu yang lain yang lebih banyak. Nah, ini kan ada 3 album nih. Nah, ini kita pencet next. Ganti ya. Otomatis ganti. Dan dia kalau misalnya kita mau nelpon seseorang gitu kan, kita nggak perlu repot. Jadi tinggal pencet aja dari sini. Bluetooth audio, please say a command. Next track. Next track. Oh, dia otomatis lagunya ganti.
Cuma sebetulnya kalau fitur kayak apa namanya, next track, volume up, volume down tuh nggak perlu. Soalnya di sini ada kanan kiri, udah bisa next track sendiri tanpa kita harus ngomong. Jadi sebetulnya agak mubazir, tapi ini berguna kalau misalnya kita mau nelpon orang. Misalnya kita mau pencet, ini tinggal ngomong call siapa nama di phone book kita. Coba ya. Bluetooth audio, please say a command. Ya. Call Susilo Bembeng Yudhoyono. Calling Susilo Bembeng Yudhoyono. Ternyata nama presiden kita jadi aneh. Oh, nyambung ke SBY. Nah, matiinnya yang ini aja, pencet di sini. Ini matiin, ini ngangkat. Nah, kita matiin. Nah, sekarang selain itu dia juga bisa nerima telepon ya. Dan nerima teleponnya cukup mudah, tinggal pencet tombol di sini aja buat ngikutin apa namanya? Answer gitu. Seperti kalau misalnya kita lagi di jalan, terus ada yang nelpon, nanti dia langsung dari speaker bisa, seperti itu. Oh, ada telpon nih. Wah, ada Bunda Putri. Kita ini ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Bun. Udah dikasih ke Pak Tona. Iya. Nanti soal hambalang beda lagi ya. Saya lagi syuting, sebentar. Jadi ternyata saya ikut ini ya, Lutfi Hasan Ishak sama Fatona. Oke. Terus bisa lagi misalnya kita mau terima SMS dari sini. Nah, dia ada fitur buat ngebacain SMS dari siapa gitu. Coba sambil kita nunggu SMS buat ngetes, kita sambil main-main di sini dulu ya. Misal kita mau nelpon, pencet dari sini. Phone, dial a number, terus masukin aja 021 misalnya, 739 7025. Nah, tinggal pencet call, dial. Coba nyambung gak? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Ya, itu nomornya ngasal sih. Ya. Jadi tadi kan udah ya segala macem. Nah, sekarang tinggal kita gimana caranya. Kalau kita misalnya ngeliat SMS. Nah, ini di sini tuh ada di bawah itu ada text messaging. Kalau dari text messagingnya nanti dia bisa ngeliat inbox kita di situ. Nah, oh tuh ada SMS baru tuh. Incoming text message from Bunda Putri. Ini bisa kita lihat, bisa kita dial, bisa kita listen. Jadi kalau bisa listen nanti dia ngomongin. Coba. Askam Ridwan Akruwong Conspiracy Kimak Miran Sudah Diberikan Kefatana. Apa itu? Coba lagi. Askam Ridwan Akruwong Conspiracy Kimak Miran Sudah Diberikan Kefatana. Ya, jadi intinya kalau kita mau lihat message ini harus dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nih ya, Askum Ridwan, apa uang konspirasi kemakmuran sudah diberikan ke Fatona? Itu dari Bunda Putri. Nanti kita bisa balas SMS-nya. More, reply to sender, call sender, atau forward message. Jadi bisa kita forward ke orang lain. Nah, misalnya kita reply, nanti reply-nya pilihannya yang kayak tadi tuh. Call you later, can talk now. Misalnya kita balas dengan call you later. Kita send. Yes. Nah, nanti HP-nya nanti itunya nyampe ke HP-nya Bunda Putri. Ini ya. Ini kebetulan HP-nya Bunda Putri juga ada kita pegang. Nah, ini ada SMS baru ya. Mana nih masuk ke pesan? Oh, memorinya penuh jadi enggak bisa masuk. Bisa enggak? Tuh ada dari Hanif. Bukan, delivery succeed. Enggak ada. Belum masuk karena ini HP-nya penuh. Ya pokoknya nanti dia akan masuk ke sini. Seperti itu. Jadi cukup canggih juga kan. Kalau misalnya lagi di jalan kita gak usah lihat-lihat HP. Semuanya udah sama voice control sama recognition. Tinggal pencet di sini langsung. Bluetooth audio, please say a command. Nah, di sini juga ada VIP settings.
yang cukup ribet ya, ada traction control. Jadi traction controlnya itu dia lewat sini. Tuh. Power mirror, link to lock, no link to lock. Jadi kalau misalnya kita kunci, nanti otomatis masuk ke dalam yang kayak tadi kita contohin, atau bisa dibikin nggak seperti itu. Lane change in flash once, flash three times. Jadi kalau misalnya di tol kita mau belok kanan atau kiri, itu tinggal kita pilih, bisa langsung full atau enggak cuma 3 kali doang dari sini. Kalau lagi jalan lagi kencang. Jadi misalnya di atas 80 km per jam kita mau belok, nanti dia kita pencet send, dia cuma 3 kali doang. Ambient light. Jadi kalau misalnya masuk itu, dia di bawahnya itu ada apa namanya? Cahaya. Jam sini kayak semacam melodi ya. Enggak begitu penting. Kita back aja. Ada rain sensor, traction control dari sini. Jadi lucu dia. Clock setting, display setting, system check. System check, all system normal. Jadi kalau misalnya mobil ini butuh ganti oli apa segala macam, dia ada di sini nanti ngasih tahu. Air rakinya kurang atau apa segala macam, tapi ini udah enggak pakai raki sebetulnya. Oke. Okay. Audio setting, vehicle setting, clock settings. Vehicle settings yang tadi ya. Apalagi ya? Ya jadi head unitnya udah menyatu di sini semua ya, mulai dari monitor di atas, terus tombol-tombol di sini tuh lucu karena di sini ada buat nomor telepon, ada bintang pagarnya juga. Terus ini dia kalau ngunci itu dia nggak ada tuas sama sekali, jadi benar-benar kosong, nggak ada cekrekan di sini atau nggak yang ujung di sini. Jadi kalau dia ngunci, dia kita pencet di sini, nah, nanti dia akan nyala. Kalau nyala ini berarti dia ngunci. Kalau misalnya kita pencet lagi, nah ini berarti dia telah membuka, bisa dibuka tuh. Kan? Terus kalau kita misalnya mau coba setel musik dari USB, di sini ada USB-nya kan, sama dari ada aux-nya di sini juga, dan dia ini tempat buat voltasnya cukup rapi, nggak murahan dari plastik, nggak dari karet gitu ya, dari plastik. Nah, kita caranya ini agak-agak ribet, jadi kita pertama ke menu dulu, terus ke bawah dia ada kayak apa ya? Kayak navigasinya itu di sini gitu. Kalau misalnya mobil kayak BMW Mercedes kan dia taruhnya di bawah, di dekat transmisi. Dan ini cukup mengganggu sebetulnya kalau menurut gua karena ditaruhnya di atas. Nah, ini kita masuk ke Sync application, pencet oke di tengah. Ke bawah, paling bawah tuh ada browse USB. Kalau mau balik tinggal pencet kiri ya, ini kan atasan kiri nih, pencet kiri. Nah, kita oke. Nah, ini ada play all aja coba. Nah, kalau untuk kualitas suara audionya sendiri ini bagus banget ya kalau menurut gua. Nanti kita coba denger aja. Suara bassnya lumayan, nggak harus pakai subwoofer tapi udah kencang. Suara treble juga dari sini kan ada tweeternya. Itu suara juga udah bagus banget. Jadi nanti kalau misalnya kita beli Ford Fiesta, kita udah nggak usah mikirin lagi harus ganti head unit. Udah nggak usah mikirin lagi kasih subwoofer, ini aja udah lebih dari cukup gitu. Kayaknya udah cukup sampai sini doang. Ya, fitur sync ini jadi sudah sangat membantu dan kita nggak akan menemukan ini di selain mobil Ford. Walaupun ada yang apa namanya head unit udah bisa kontrol segala macam, tapi belum ada yang secanggih seperti head unit sync ini. Dan yang terakhir, ini sekedar apa namanya dari gue ya. Dia punya kualitas suara yang audio yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade audio itu, mendingan nggak usah deh, ini udah cukup dan nggak perlu tambah subwoofer lagi. Nah, itulah Ford Sync.